masalah dia tu. Nak ha relax lah. Lu tak tentu kurma apa semua nak relax. Tunggu dulu. Lagi dia sahih ni mari sebut Allahu akbar Allahu akbar. Nak kenapa? Satu. Nombor dua bahaya masjid buka puasa pakai siren. Dulu kami masjid pakai serai buka pakai siren. Siren bomba. Wah sini kalut dia macam kuih. Nasi berani. Dengan tulang-tulang kambing mau duk celik selagi gigi ni. Nak. Jadi masalah dia satu hari lagi 5 minit nak buka puasa, bomba pun keluar juga. Habis tahlil duk tunggu aku tu ni. Duk tunggu siren. Tata bomba keluar dulu. Kereta siren. Sini duk cangkui. Tak siap keluar. Dok lagi 5 minit. Dok lagi. Dok lagi. Dok lagi. Apa nasi berani duk tang ni dah. Korek tak boleh dah. Ha? Ha ganti puasa tu. Masa saya duduk di Selangor jadi Tok Imam di Masjid Shah Alam tu. Buka puasa pakai meriam. Kan? Pum! Meriam. Oh, buka puasa. Hari tu, majlis Datuk Ismail Kamu ada. Datuk Arundin ada. Mufti Selangor ada. Hari tu. Ha. Lagi, tu lagi lama. Saya ingat 10 minit ke 15 minit lagi nak buka puasa. Tau-tau dengar punya pum! Hak belakang tu tak kira lah punya cangkui, punya cangkui, punya cangkui. Yang kita nasib baik tengok jam lah. 15 minit lagi ni. Tahlil buka puasa hari. Tahlil habis awal. Kan? Lepas tu dengar umum lah. Yang mana yang dah makan tu. Lepas ni minta ganti puasa. Yang tadi tu dia kata bukan bunyi apa ni meriam daripada istana. Yang tadi bunyi mercun bola dia bang. Nah kawan tengah dah nasib berani. Apa nak kata dah? Ha. Nyanyi yang pertama. Bersegera berbuka puasa ni maksudnya bagi dia azan dulu. Ha. Bagi dia azan dulu. Ni dia tak dah habis azan kalut dah. Tama, yang kedua melewatkan sahur. Ha. Melewatkan sahur. Jangan ada yang tinggal sahur. No. Jangan ada yang tinggal sahur. Alum mata sahurna ni kerana dalam sahur ni ada 1000 keberkatan walaupun bangun minum air seteguk itu dah memadai. Kemudian berbuka dengan buah kurma. Nabi sebut dah pada sahabat. No. Berbuka dengan buah tamar yang kering dan bertangkai Nabi tu. Karena ia adalah terlebih baik pada bulan Ramadan. Buah kurma tu kering betul ada tangkai. Lepas tu sahabat tu tanya, tempat kami ada kurma dia kata kering tapi tak ada tangkai bahkan Nabi kita. Sahabat tu main seorang lagi pula, tempat kami tak ada kurma kering, semua kurma kurma basah bahkan Nabi kita. Sahabat tu kata pula seorang lagi, tempat kami semua tak ada. Kurma ni semua jenis tak ada. Rasulullah SAW buka puasa dengan apa? Madu. Lepas tu kawan tu pula abang tempat kami madu tak bak, tak ada juga. Rasulullah abang kat dia pula tempat dia bitih, temikai. Abang pula tempat dia tak ada temikai. Bahkan tempat kami tak ada temikai Rasulullah. Rasulullah beritahu dekat dia buka puasa dengan lunch sekali dengan ayam yang kosong. Tak ada apa. Ha, tu ya Rasulullah buka puasa. Tapi kita Malaysia Alhamdulillah nak buka